Assalamualaikum warga nikmat. So ni saya nak tunjuk dekat hampa serba sedikit lah proses sebelum deliver dan selepas deliver Honda FL5 Boost Blue ni. So hampa layan lah sampai habis no. Alhamdulillah, hari ni reta FL5 Boost Blue dah keluar dan hampir siap. Ketak kaki dah nak deliver ni. Oi, so seperti biasa, sebelum kita serah reta ni kepada brother Syakawi daripada Penang, sebelum deliver kita akan hadiahkan carpet, tinted, polish, detailing serta free penghantaran sampailah ke depan rumah. Kepada anak-anak hantu Penang, jumpa malam ni hon-hon oh. Apa-apa pun terima kasih 3M. Kita minta supaya mereka proses reta ni secepat mungkin. InsyaAllah kita akan deliver kalau tak ada angin yang melintang mungkin malam ni. So hampa stay tune dan tunggu next update daripada kita. Okay, so kereta kita pun dah siap, tinggal nak pasang number plate baru saja. Masa ni sebenarnya kita dah sampai dekat Penang dah, dalam pukul 11.30 macam tu. Sampai saja dah teringat nasi kandar mamusur. Apa-apa pun sebelum panah nasi, kita settlekan kereta dulu. Tapi sebelum kita deliver, macam biasalah kita nak pastikan dia berkilat sampai dekat tangan owner. Kita basuh dulu, barulah handsome sikit time deliver kan. Puas jugalah tawah nak cari kawas tadi, mamu cari punya cari ada juga. Maklumlah dah jam 12 kan. Sebenarnya boleh je kita nak deliver esok, tapi disebabkan kita nak juga owner dapat kereta hari ni, kita jalan je. Kita tak mau customer kita tertunggu-tunggu. Tak lama kemudian, owner FL5 dah sampai. Ini dia bos muda kita, brother Syakawi. Sangat humble, sangat steady, memang inspirasi anak-anak muda di luar sana lah, termasuk saya sendiri. Actually brother Syakawi pernah dah ambil kereta dengan kita sebelum ni, tu yang warna biru sebelah FL5 tu, Merc AMG A45. Kali ni dia repeat lagi ambil FL5 pula. Alhamdulillah. Apa-apa pun tahniah kami ucapkan buat brother Syakawi. Semoga berpuas hati dengan apa yang Nikbat deliver malam ni. Dan terima kasih banyak kami ucapkan kerana terus menerus support Nikbat Motor. Selamat maju jaya bro.